Assalamualaikum. Koma apa khabar dari sana? Bersama Azno 20 untuk Koma Aja. Okey, hari ini dalam masa yang sama tadi kita makan laksa dekat Laksa Lubuk. Kali ini kita hidup nak... BM. Astagfirullahaladzim. Okey, itu kesok kita nak mengundi ya, baik kerja dalam rumah. Hidup perkataan. Itu perkataan semua hidup ya. Pas semualah. Okey. Yang penting dia rasa. Oh, jelah. Apa lelaki suami saya dah tak betul ni pula dah. Undi rahsia. Dia nak undi. Undi tu rahsia. Selamat mengundi koma 19 bulan hampir dah ni. Kita lupakan pasal mengundi, kita sekarang nak pergi ke Ipoh lah. Pergi ke Ipoh, lepas tu nak pergi beli daging ayam. Saya nak buat sate, ada orang tempah. Alhamdulillah, syukur. Ini saya bawa semua asta-asta kita. Mereka ni ke mana pun ikut. Jadi lepas tu ada satu benda kita nak beli. Koma tengoklah sendiri video ni sampai habis apa yang kami nak beli. Okey, kita dah sampai tempatnya. Saya tak nak bagi tahu lagi ni. Anak saya penasaran. Saya cakap tu tengok demo COVID dia apa anggur COVID dia benda tengok wayang udah tak nampak koma hari di sini belakang ni tak ada lampu lagi agak gelap sikit. Ini mananya gelap romantik ni koma. Gelap romantik langsung tak nampak batang hidung. Surprise dia pergi kedai mamak ni ke? Kita kena nampak. Biar dia orang berkata-kata. Berkata-kata di mana-mana. Agak pergi mancur ke? Mancur nak buat apa pula? Tadi suami kata saya kata tak nak kemari. Betul dah kemari pulak. Aduh. Angung kata komedian tu penting. Dia kata nak tengok wayang. Aduh. Tak tahulah. Nonya. Eh, kau tahu. Nak apa? Itu apa? Apa lagi? Minum belasu. Ai pun gila. Main apa sini? Ada set macam ni pun saya dah bersyukur. Jom kita tengok ke mana saya pergi. Di sini kita nak pergi manja gadget. Ada sesuatu yang suami saya nak pergi, nak beli. Kita masuk dah tengok ya. Okay, sekarang kita dah sampai. Jadi kita tengah nak tengok speaker. Sebab suami saya kata di speaker ni ada nak gunanya. Jadi ada event-event apa dia boleh buat sewa ke mah. Semua ni semua punca mencari duit. Apa tu punca? Allahu akbar. Okey, dia punca. Dia ada standby tu wayar ni ya. Okay. Dia pakai Bluetooth jugalah. Pakai Bluetooth boleh. Okey. Okay, dia boleh pakai USB, pakai memory card boleh, pakai AUX boleh, pakai Bluetooth boleh. Oh. Tak main gitar lah kan? Suami saya dia tak main gitar. Tak pandai main gitar pun. Ayah main bola. Karaoke ah, karaoke. Karaoke biasalah. Ya. Lagi tu banjir tu lah. Okey, boleh. Kena testing along. Di sini dia punya speaker sangat bagus lah dan berkualiti. Nanti apa-apa dia ada waranti semualah. Biasalah kalau yang mamahan ni semua garanti ada waranti. Dia kata yang ini yang paling yang bagus. Dia punya suara, sound semua bagus. Who cares? Seduction. Rakam 4 tahun.
saya. Sibuk jadi. Kita dapat mic. Kita bayar kat loan. Dia rancang tu karaoke kat rumah. Kita nak bayar. Alhamdulillah dah dapat mic. Ini yang kita nak cari. Dah lama nak cari. Ni ada waranti ya? Sebulan. Okey, waranti sebulan. Tapi yang jaga yang ni, portable speaker ni. Dia bukan macam kita pakai speaker kat rumah yang dah pelang tau. Ni portable speaker. Pakai penuh, cas penuh. Pakai. Berapa lama tahan? 2 jam. Dalam 4 jam tu kan. Baca pakai. Depend on abang punya sound lah. Kalau besar macam tadi memang dua jari dia lah. Tapi nak jaga dia cas penuh pakai. Cas penuh pakai. Macam pakai pun. Okey, okey. Dapat kamu ya. Okey, dah tu kita singgah Oh My Burger. Dulu kita cari burger. Tadi dah kenyang makan laksa. Tadi kita makan regalengan malam. Burger je lah. Dekat ni kawasan Klebang Ipoh. Kalau kau rasa-rasa nak singgah, singgahlah kedai Oh My Burger. Ada berada di Klebang. Hadapan kita Junting ni. Junting sebelah sini. Haikal tadi dia dah gunting rambut. Tengok Haikal Supi. Kita punya my hero kita. Itu kita dah dapat burger sana. Itu suami saya tengah bayar. Dia jaga. Lari. Okey, nampaknya hari pun dah hujan. Kita nak balik dah. Dah dapat dah semua. Okey, saya tadi lupa nak buat video. Saya pergi beli ayam. Nak tengok tu ha, ayam saya dah beli dah tu ha, banyak ayam dalam 5 kampit, lebih kurang 10 kilo. Satu kampit tu dalam 2 kilo lah. 2 kilo bersamaan kali 5 tu 10 kilo. Saya dah beli kacang, saya dah beli apa? Saya dah beli ini saya nak singgah kedai DIY belakang tu sekejap untuk dia orang buka. Saya nak beli bateri sebab dia punya mic dia pakai bateri, sound dia pun sound kita dah cas. Nanti saya nak koki. Kami ni kira saya, suami dengan Alung memang minai koki lah. Itu sebenarnya kami suami beli benda tu bukan apa, kalau macam dia kan ada buat rap, dia orang ada event-event untuk kali sekali dia orang buat game, bolehlah sewa untuk sound tu. Alhamdulillah soundnya, dengarnya malam saya pun sangat sedap, sangat puas hati. Harga sebenarnya 470 berapa ya semalam, lebih kurang lah 470 lebih macam tu. Tapi kami jadi ahli VIP Maju Gadget, jadi dia orang bagi dalam RM405 tak silap lah. Sebab suami saya yang bayar, saya tak tengok sangat. Jadi alhamdulillah rezeki kami beli sound tu sebab ada guna. Okey, ini pun tengah menunggu dia awal. Pukul berapa lah nak bukanya weh kau mah. Sebab hari ni hari Jumaat. Tadi saya pergi sign borang sekolah anak. Jadi tu pun penghulunya tak ada. Jadi saya kena ambil kan pukul 11 pagi. 11:30 baru dia orang ada. Jadi ke 11:30 sekarang ambil dia orang sekolah pukul 12. Okey. Set. Nak buat sate lagi koma. Aduh. Nak buat sate 500 dulu. Kira saya nak buat 1000. Kira ini saya nak buat yang untuk Sabtu ataupun Ahad ni dia orang tempah dulu. Kalau yang ada lagi balance tu minggu depan lah. Sebab saya nak cukupkan 500. Hari tu saya dah cucuk dah dalam 8 kilo. Dapat 400 lah, 400 lebih kurang. Lagi 100 je koma. Okey, jom kita buat sate hari ni.
dan saya nak tunggu kedai DIY nak bibit tree. Okey, itu sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kerana setia bersama Azno 2020. Terima kasih juga support dengan video saya selama ini. Terima kasih banyak-banyak subscriber semua. Saya pun tak dapat nak ucap nak balas budi kawan-kawan semua yang telah selama ini support saya punya video. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala je yang dapat membalasnya. Budi baik kawan-kawan semua yang sentiasa sentiasa ikuti video saya. Okey. Dan juga alhamdulillah sekarang saya pun dapat income setiap bulan tak banyak, tapi saya sentiasa bersyukur. Okey, itu sajalah video saya. Okey, bye-bye.